Halo semua, kami kelompok bahasa Banking and Finance, Presiden University, yang beranggotakan Revo 32, Wangzun 38, Dian 42, Indang 48, Libina 50. Oke, yang saya dapat pelajari dari video tersebut adalah saya akhirnya tahu bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali keunikan bukan hanya di dalam bahasa, tetapi juga banyak sekali keunikan dalam gaya hidup. Nah, tetapi masih ada beberapa sifat orang Indonesia yang menurut saya harus diubah dan diperbaiki karena memang itu tidak baik secara etis. Seperti yang disebut oleh klien dalam video mengenai sifat terhadap binatang, kebiasaan buang sampah sembarangan dan keegoisan. Potensi alam yang ada di Indonesia memotivasi masyarakat di seluruh dunia untuk mempelajari bahasa Indonesia. Seperti yang diterapkan di Australia, dengan pembelajaran yang sangat unik, anak-anak dapat menikmati waktu pembelajaran mereka. Nah, sebagai generasi muda Indonesia, kita harus merasa bangga untuk mencintai bahasa dan budaya yang ada di Indonesia, memakmurkan sumber daya alamnya, dan juga menjunjung tinggi nilai nasionalismenya. Video tersebut mengajarkan kita untuk melestarikan budaya dan bahasa yang ada di Indonesia, serta mengajarkan kita untuk lebih disiplin dalam menjaga lingkungan hidup.